saat kami melintas di Jalan Otista, kami melihat ada sekumpulan, katakan satu dua kendaraan yang saat itu ditumpangi oleh beberapa orang yang justru membuat kami khawatir penumpang itu ada di kap mobil atau di atas mobil. Mas, habis dari mana? Ngaji ya? Depan itu. Pengajian ini? Habisnya langsung pulang ya, tapi ya? Ya, jaga jaga waktu itu. Enggak, saya nggak pakai apa-apa. Nggak bawa apa-apa juga saya, Pak. Bawa apa-apa jadi ini yang benar. Gua jaga-jaga, Pak. Saya nggak bawa apa-apa juga barang. Coba, nggak jaganya. Sampai. Di saat kami melakukan penggeledahan dari tim Raja Wali, melihat ada beberapa butir yang keluar atau dilempar dari salah satu kaca penumpang. Setelah itu kami amankan penumpang tersebut dan langsung kami interogasi. Ternyata dari si penumpang yang melempar pil tersebut mengakui bahwa itu adalah pil antimo. Tidak muntah. Kenapa kau buang tadi? Saya ngeri, Pak. Takut. Antimo. Antimo kan? Buat ini, saya takut. Jadi saya kaget tiba-tiba dibentin. Bener kan? Bener. Iya, Farma. Antimo kan? Buat kampung. Ini, Pak. Saya takut jadi... Saat diinterogasi oleh anggota kami saat itu kepada mereka, mereka memang benar mengakui bahwa mereka salah dan alasan mereka karena angkutan yang saat itu tinggal atau tersisa hanya itu saja. Karena untuk menembus kesalahan kamu ngambil sikap push up. Apa, Pak? Sikap push up. Kamu mau sendiri apa semuanya? Semuanya lo, Pak. Gara-gara kami lah. Kamu ngomong sendiri. Ya. Karena kamu yang bertanggung jawab. Iya, Pak. Kasih tahu teman-temannya. Eh, weh. Eh, bener nggak? Iya, Pak. Ya, ambil sikap push up. Perlu kami sampaikan kepada masyarakat, khususnya katakan mohon maaf, kami tidak menentukan agama apapun. Intinya kami sama-sama beribadah, tapi kami hanya menghimbau kepada masyarakat, khususnya ya, yang mungkin saat itu selesai beribadah atau selesai melaksanakan kegiatan mungkin majelis taklim, apapun bentuknya, kami hanya meminta tolong taati peraturan berkendara, khususnya lalu lintas. Jangan pir.